Nih kalian lihat nih, ini 10.000. Oh, saking aku bilang tuh sampai tumpah-tumpahan, porsinya tuh banyak banget, melimpah banget, dan ini tuh memang beneran loh. Ditunggu dan dicari orang sampai mereka tuh rela antri demi makan mie ayam ini. Nah teman-teman, balik lagi nih kita di channel keindahan Koko Buncit. Jadi kali ini tuh aku mau cobain suatu makanan ngemper yang dimana tuh penjualnya tuh terkenal jutek banget dan terkenal judes banget. Banyak orang udah mengakui men, tapi memang dari dulu sampai sekarang laris pol ini nih. Mie ayam 10.000 yang porsinya itu segini. Gila nih, kalian lihat nih porsinya segini, harganya 10.000, cukup terkenal, dan dia itu ada lokasinya tuh di tuh sebelah lapangan Tor. Nah harusnya kalian tahu lah, beberapa orang tuh pasti tahu lah tentang tempat ini, dan ini memang belum pernah masuk di YouTubeku, dan baru kali ini tuh aku juga syuting di sini. Bukan sok ngartis ya men, aku udah izin juga berusaha ngobrol, tapi emang bapak-bapak saya tuh beneran. Tapi ya kok faktanya adalah orang kok jualannya judes itu enak kok. Iya, dan gimana ya, mau ngomong juga susah. Kayaknya nggak ada episode deh kali ini tuh ngobrol-ngobrol itu nggak ada deh. Daripada aku nanti ngelus dada gitu kan. Pokoknya itu tuh aku kasih di lapangan Tor, bukanya jam 9 pagi sampai dia habis, biasanya habis jam 1 siang. Tuh udah aku perjelas ya, kalian tinggal cek di deskripsi aja. Daripada kalian ngiler dan ABC sampai Z, nah kita langsung beralih ke teaser siap ngiler ya. Let's go. Widih, ini nih men, mie ayam Tor yang porsinya itu sebanyak ini harganya 10.000 aja. Dan kebetulan kalau kalian kesini agak siangan tuh, tempat itu benar-benar full banget. Dan ini kebetulan kita datang kesini jam berapa Dan? Jam 10 kok. Jam setengah 10-an nih, tekstur mie-nya ini itu agak sedikit kering, karena aku belum pesennya yang kering. Tapi kalau kalian pingin yang agak-agak basah itu, ada yang dipakein kuah. Jadi ada yang dipakein kuah itu agar tidak kering kayak gini. Dan ini tuh langsung kita suapan pertama, langsung aja sikat apa Dan? Makannya teman-teman. Kita langsung coba. Tadi itu juga request dikasih apa ya? Sambel ya? Sambel, langsung dicampur. Sambel jadi satu, dicampur gitu sama sausnya. Jadi itu memang yang bikin rasanya itu makin oke. Ini. Jadi ini semangkok full ya, full banget. Dan kalau dibandingin sama ayam rombong biru ya, yang di Darmo Perma yang ini, itu secara taste beda banget. Nih, gila, wah enak sih, pedesnya tuh pas nampol. Ada sayurannya, kita coba suapan kedua. Terus ini tuh ada apa ya Dan namanya? Itu kayak keripik pangsit. Ini kameramen yang tahu soalnya. Keripik pangsit. Keripik pangsit ya, kita coba keripik pangsitnya nih. Kriuk nih, kita kriuk-kriuk pangsitnya nih. Kita kriuk yang kedua ini. Kriuk pangsitnya enak. Terus nih kalau kalian lihat tuh, dari tadi juga kebetulan si bapaknya itu juga nggak berhenti-berhenti men. Bikin terus, orang datang, orang pergi. Ini belum ngelumpuk ya. Biasa jam makan siang tuh. Gila di sini. Kita menghindari banget soalnya main, jadi kita agak cepet-cepet ya, datang ke sini. Suapan ketiga nih, kita langsung sikat makan ya teman-teman. Jadi tipikal ayamnya nggak terlalu manis, aku suka banget, beda sama yang di Darmo Permai sama. Jadi ini tuh ayamnya memang pas banget, apalagi dia punya sambel itu enak. Ya kalau aku nilai sih, banyak orang bilang katanya masih kurang sih untuk rasa Mie Tor, gitu-gitu aja.
Tapi ada juga yang bilang fakta yang kedua, rasanya itu berbeda-beda. Ada yang bilang kadang ini enak, kadang ini kurang, kadang ini biasa aja. Tapi karena memang porsinya sebanyak tadi itu, segini. Nah, segini. Dan kebetulan juga mie ayam ini tuh juga ada di tengah kota gak sih? Iya, betul. Jadi memang ramenya itu, dan karena memang murah, jumbo, orang suka men, tuh. Oh iya kok, dari tadi tuh ngomong-ngomong harganya murah itu emang berapa sih kok? Mau tahu? Iya lah kok. 10.000 Hah? Aja. Nih, sampai ke dalam ya. Ini tadi aku, kalian kan udah lihat nih aku makan. Nih, sampai sekarang ini aja belum habis-habis. Masih sebanyak ini nih. Langsung aja suapan berikutnya. Makan ya teman-teman. Kita sikat. Kok. Tahu nggak kok? Menurutmu gimana kalau mie panas dibungkusnya pakai kresek? No comment. Kita bukan jubah ya, tapi untuk edukasi kalian juga sebenarnya itu nggak boleh. Tapi ya, tahulah, nggak perlu ngomong. Kalian komen sendiri di bawah sini. Menurut kalian itu salah atau benar? Kalau salah, kalian bisa koreksi si bapaknya karena sudah berani. Kalau benar ya sudah, lakuin aja gitu loh. Kalau memang menurut kalian itu boleh. Jadi tadi kita gibah, ini nanti jadi channel gibah. Nah, kita lanjut suapan berikutnya. Udah mau habis nih, mangkok. Yang aku suka, tapi pedes. Yang aku suka dari mie ayam tor ini, itu yang pertama adalah ayamnya. Kedua, tekstur mie-nya. Kalau aku pesen yang kering. Ketiga, pangsitnya. Apalagi sambal dan sausnya diaduk jadi satu, itu mantep. Kalian ini kan karena tinggal dikit nih, gimana kalau suapan online? Aku suapin online 3, 2, 1. Daripada aku suapin online dan halu ini nempel ke lensa, kalian bisa langsung datang ke Mie Ayam Tor, lokasi di seberang lapangan Tor. Baca alamat di deskripsi dan jam buka tutup di deskripsi juga nih, jangan lupa nih. Dan ini tuh kebetulan udah mau habis aja, jadi mending aku akhiri. Udah bersih? Jadi kalian jangan kemana-mana, tungguin aja. Karena memang aku tuh agak takut dan sekarang tuh agak parno kalau satu tempat makan tuh tiba-tiba jadi ramai. Jadi lebih baik kita kabur, oke? Okay? Akhirnya nih guys, usai sudah kita shoot di mana tadi ya? Di Mie Ayam Tor. Aku juga nggak berani ngobrol sama bapaknya sih, karena memang lebih baik ngobrol-ngobrol sendiri gitu. Karena memang udah tahu nih lokasinya, harganya dan lain-lain. Tapi memang untuk rasa sih oke sih, ternyata emang oke banget. Dan ini masih jam, 11. Dan di sana tuh belum ramai banget, jadi menurutku oke lah. Tapi kalau jam makan siang emang udah membeludak gitu ya. Untuk rasa dari aku tuh 9/10. Untuk kebersihannya 6/10. Tapi ya sudahlah, memang harganya 10.000. Tapi aku masih penasaran sampai sekarang tuh bungkus dalam kresek waktu masih panas tuh gimana sih. Dan kebetulan aku juga ada bungkusin buat orang sih, tapi makanya tadi tuh kaget lihatnya tuh, wih ini banget ya. Tapi ya udahlah, ya jadi gibah ya kok ya. Bukan gibah sih, ini edukasi. Kalau emang panas-panas dimasukin kresek itu nggak boleh. Udah keren dimasukin kresek, terus habis itu dikasih kresek lagi, dan kalian tau lah kresek itu kayak gimana. Itu aja sih ya. Oh iya, bentar, kalau aku ada salah, mohon maaf, salah kata dan apapun. Memang kalau memang edukasi kali ini kurang cepat, mohon maklum. Tapi kalau menurutku sih nggak boleh. Tapi kalau kalian nggak tahu gimana, tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pencet tombol notifikasinya untuk update video berikutnya. Dan jangan lupa tonton video ya sebelumnya. Terus jangan lupa follow Instagram Koko Buncit, YouTube Koko Buncit, dan TikTok Koko Buncit. Ketemu di video berikutnya. Stay safe, stay healthy, karena memang udah banyak yang kena omnivora kali ini. Omnivora. Minum vitamin aja lah. Jadi 1000 yu, 1000 yu gitu.